Hai hai guys, jumpa lagi di Sebangnya Family. Kali ini Kenzo dapat BMW gak wagon. Kenzo lagi main ya. Kita dapat BMW M3 wagon nih guys. Nah, ini nanti kita mau jual ya, rencana di itu dia di toko hijau. Nah, ini ada Lexusnya Kenzo. Ini guys, kita mau jual ini ya. Nanti kalian bisa check out. Ini harganya di itu aja guys ya, di 50.000 aja. Kalian bisa nanti saya kasih linknya di penghujung video ya guys ya, di deskripsi video saya kasih linknya, kalian bisa check out di situ. Cuma satu ya guys ya stoknya. Ini lagi dicari banget, emang karena susah ya guys, karena emang liverynya bagus ya guys ya. Nah, ini kenapa dengan worth it itu bisa harga 50.000, karena dia ini ya guys ya, ada tuh apa, ada ininya baru ya, dia di base-nya itu 2023 nih guys, kalau kalian bisa lihat tuh 2023 ya guys, ini ya guys ya 2023. Jadi BMW M3 wagon ini bagus guys, jadi peleknya juga bagus, warna putih. Nah, deliverynya cakep banget ya, khas BMW nih guys. Kalau kalian tahu biru gini, ada putih, merah, biru itu khasnya BMW banget. Nah, ini ada ini ya, sponsor Goodyear Motul Bilstein nomor 90 nih guys. Nah, ini udah tim apa, tim spionnya, udah ada spionnya belakangnya, tapi masih kosongan nih guys. Cuman udah ada mufflernya 2 ya guys ya. Nah, untuk grill sendiri khas BMW ya guys ya, kalian pasti tahu banget. Cuman dia belum ada lampu untuk itu ya, lampunya ya. Nah, liverynya cakep nih guys. Oke, punya ini ada Goodyear nomor 90 Motul Bilstein. Oke guys, ini satu aja jadi terbatas. Kalian bisa check out ya di link Tokopedia ini Sebangnya Family. Nanti kita kasih share linknya guys ya. Ini kartnya masih bagus nih. Cuman ini aja guys ya, bekas tempelan itu aja guys. Jadi tapi masih bagus kartnya. Nanti kalian bisa check out aja guys ya. Kalau ada yang mau order pakai itu juga bisa, pakai apa namanya? Pakai ini ya guys ya, pakai pelindungnya. Itu nanti dari Dasz, kalian juga bisa order juga, itu harganya 10 ribuan lah guys ya. Jadi total in total 60.000 lah kalau kalian mau pakai itu. Kalau mau mobil aja bisa 50 ribuan. Oke guys, mungkin nanti kita mau show lagi di kalian ya guys ya, biar kalian tertarik untuk beli. Nah, ini nomornya di 138/250 ya guys ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, komen ya guys, dan tonton terus channel Sebangnya Family dan video-video lainnya guys ya. Nanti kita mau review lagi di koleksi kedua guys. Stay tune guys. A few moments later. Hai guys, ini udah di koleksi kedua ya guys ya. Yang kita mau show aja ke kalian si BMW kita ini yang mau kita jual. Tapi mana ada satu pieces ya guys ya. Jadi ini kita jual aja di harga 50-an, 50K ya guys ya. Jadi kalian nanti bisa ini loh guys ya. Kalian bisa check out di Tokopedia. Nanti saya kasih linknya di YouTube. Jadi kalian bisa check out di 50 ribuan aja. Nanti saya packingin kardus sama ada bubble wrap nih guys. Jadi aman. Kalian tinggal check out aja di Tokopedia guys ya. Nah, ini kita mau show aja ke kalian seberapa bagus sih dia. Ini kartnya masih bagus ya guys ya. Nanti kalau kalian mau tambah ini apa namanya itu guys, kalau kalian mau nambah protektor boleh, nanti saya kasih itunya juga, linknya juga buat protektor di harga 10 ribuan aja guys. Jadi at least beli kayak gini 60 ribu udah dapet protektor sama ini guys. Nah, gimana guys menurut kalian, oke nggak? Ini lagi hits banget ya guys ya, BMW M3 wagonnya. Jadi kalian bisa beli aja nanti. Cuman ada satu stok di sini. Kenapa dia harus dibeli? Karena dia nomor aja 90 nih guys ya. Ada Goodyear, ada Motul, terus ada ini juga. Livery-nya bagus, khas BMW banget nih guys, M nih. Nah, ada Goodyear, ada tulisan Hot Wheels juga. Bilstein ya, ada lambang Hot Wheels, Bilstein, sama yang pecinta ini guys, pencinta spion, ada nih spionnya, warnanya biru bagus. Nah, ini dia ada muffler-nya 2,
depannya ada ciri khas BMW banget nih untuk grillnya. Cuman dia belum ada tampol lampunya. Nah ini build ini di 2023 guys ya, baru banget nih, masih fresh. Oh, 2023 dia termasuk HW modified ya guys ya. Nomor 10 ada 10 nih guys. Nah tapi untuk nomor kartunya sendiri di 138 ya guys, 250. Oke, punya ini dia lotnya, kalau nggak salah lot itu ya guys ya. Nanti kita cari, dikasih di kolom aja ya untuk lotnya. Kalau nggak salah ini lot G guys ya. Mohon dikoreksi guys kalau ini ada salah ya guys ya. Ini kalau nggak salah lot G ya. Nah gimana guys menurut kalian? Oke punya nggak nih untuk kalian ini? Nah guys, ini ya guys ya. Lot G ya guys. Di marketplace masih ada yang jual malah 61 ribuan sampai 65 ribuan nih guys. Nah kita jual di sekitar 50 ribuan aja, 55 ribuan lah ya guys ya, kita jual 55 ribuan. Nanti kalau misalnya ini, nanti untuk packingnya kalau 55 ribu saya kasih kardus tadi ya. Ini saya jual 55 ribu, ya sekitar 50 ribuan berarti kan 55 ribuan. Jadi nanti kalian dapat kardus, dapat kardusnya sama kalian dapat ini juga bubble wrap. Nah pokoknya kita packing aman lah guys, kita kirim. Tapi cek CO nya lewat Tokopedia aja guys ya, cuma ada satu nih guys. Oke guys, kita show lagi sebelum kita bahas lebih detail lagi. Nah ini kita sekarang udah ditemani sama ini guys ya, Gundam RG Freedom ya, Zaf Mobile Suit, sama si Sanji, ada RX 78 juga 782. Ini udah kita pakein ini ya, udah kita pakein pistolnya guys tuh, bagus. Nah ini si RX 178 udah kita pakein juga ini ya guys ya. Oke punya nih guys. Nah guys, oke guys, worth it lah 55 ribu. Kalian tinggal CO aja sama satu unit. Nanti kalau mau ada ini, saya coba ini juga untuk protektornya biar kalian juga merasa aman lah untuk nanti barangnya nyampe di rumah kalian. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya guys ya. Ini ada monster trucknya Kenzo di penghujung ini guys, penutup. Terima kasih guys yang sudah watching, yang sudah like, subscribe ya guys ya. Hope you like our video. This is BMW M3 Wagon ya guys ya. Kalian silakan cek wajah dengan harga 55 ribu, worth it banget pasti guys. Oke guys, thank you for watching.